Halo semua, bagi channel KPD di video Roblox lagi. Dan kali ini gue akan mencoba ya, melakukan uji coba atau lebih tepatnya ini pembasmian ya terhadap Ucok yang kemarin tuh jadi Titan ya. Jadi buat yang gak tahu ya, gue itu udah bikin tanpa sengaja membuat sebuah Titan di Roblox ya. Itu adalah seperti ini guys ya. Wih, besar sekali guys. Jadi gue udah buat Titan di Roblox dengan segede ini, namanya tuh ada Ucok ya namanya. Ucok kok besar sekali guys ya. Apa tuh guys yang besar? Bukan Citambi guys. Jadi sini gue bakal mencoba ya, mencoba membuktikan apakah si Ucok ini tuh gede doang atau dia tuh juga bertambah kuat guys ya. Karena kalau dilihat dari stats normalnya ya, damage-nya itu adalah 63, defense-nya 13, kita lihat 0, attack speed-nya 2000 ya, attack speed 2000. Terus ini apa nih? Ini enggak tahu ya. Oh, ini transfer-nya apa? Oh, salah gue ya. Sorry. Speednya itu 2000, maksudnya itu speed dia berlari ya. Terus attack speed itu 300, terus dia nggak punya diplomasi, perangnya 47, kepenguasaan cuma 3, dan dia bodoh guys. Oke. Oke, kita bakal coba heal dia dulu ya. Heal dulu. Nah, kita bakal coba melawan unit-unit yang lain. Tapi gue nemu suatu bug di mana kalau si Ucok ini tuh naik level, darahnya dia tuh akan ke-reset ke level di mana unit normal itu berada. Misalkan ya, kan sekarang dari Ucok itu adanya 6000 ya, 6800 sekian kan tuh. Nah, kalau di unit normal nih, unit normal itu kalau nggak salah darahnya adalah 100. Dan kalau dia full set kayak gini ya, tanpa ada sifat-sifat yang ganda, darahnya itu mungkin sekitar 500-an guys. Nah, pas dia naik level, darahnya Ucok itu malah ke-reset ke level unitnya biasa. Jadi darahnya itu menjadi 500 doang guys, pokoknya 6000 ya. Jadi mau gak mau gue harus grinding si Ucoknya dulu sampai dia maksimal, biar darahnya itu nggak berkurang guys ya. Oke, gue bakal coba ya menggrinding Ucok dulu sebentar. 2 jam kemudian. Oke, gue udah kembali ya setelah menggrinding dia sekitar 5 menitan grindingnya. Soalnya kenapa cuma 5 menit? Attack speed itu dia gokil banget ya, 300 guys attack speednya ya. Oke, dan sini hasil grindingan gue adalah dia itu pakai tongkat nujum ya, tongkatnya Necromancer yang pakai 40, yang gini lah bacaannya ya. Terus dia juga punya apa namanya, attack damage-nya 129, defense 22, critical 57, speednya nambah dari 2700 ke 2775, terus attack speednya sama, diplomasi sama, ini nambah sedikit, nambah 1, ini nggak nambah sama sekali. Oke, sekarang gue mau coba melawan ya si Ucok ini dengan unit-unit terkuat yang ada di Warbox ini guys ya. Ntar gue bakal coba dulu ya, ntar lo. Gue bakal coba menggundulkan pohon dulu ya, soalnya ini rada mengganggu pohonnya, gak kelihatan guys. Ya, potong-potong dulu. Nah, kayak gini guys ya, biar lega gitu ya, biar keten tuh lega luas gitu ya. Dan juga gue bakal matiin dulu nih ya, biar pohonnya tuh gak tumbuh-tumbuh. Nah, sip. Dan kita bakal coba melawan yang ini ya. Dan btw, sini darahnya tuh adalah 10.000 guys, darahnya gila. Darahnya tuh 10.000 guys, gak ngotak sekali ya. Oke, kita bakal coba dulu dari yang kecil-kecil dulu lah. Kita bakal coba lawan beruang dulu ya nih, beruang nih. Beruang Rusia. Oke, kita mau coba lawan beruang ya. Mungkin sekitar 10 beruang kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10 beruang marah yang teriak ura-ura. Kita bakal coba dulu ya. Kita bakal satuin dulu. Soalnya kalau nggak satuin tuh kadang-kadang si Ucoknya ini nggak mau nyerang guys ya. Kita akan coba. 1, 2, 3. Dan akan ada hal lucu ini nanti. Lihat deh. Ayo, Rima. Udah kelar. Gak kelar guys, taruh dulu. Sama-sama. Ada hal lucu nih. Kalau kalian patah yang baik-baik ya nih. Hati guys. Serrrr. Apa namanya, si Ucok itu bakal nembakin tongkat nujum tuh kayak lagi besel guys ya. Tuh, kayak lagi di WC ya. Lagi ngencing guys Ucok ya. Ini namanya kekuatan air nih guys. Air seni ya. Yang bung jorok banget. Oke, barusan beruang ya, nggak ada perlawanan sama sekali dan darahnya pun masih full ya, cuma berkurang 75 aja. Oke, kita heal lagi deh ya, kita heal lagi. Dan kita mau coba melawan unit yang lain, apa ya kira-kira ya. Ada 20 ya, 20 tengkorak, apakah langsung bisa kerang? 1, 2, 3, let's go. Serrrr. Gak asal tuh nembaknya kok begitu ya, kenapa nyerangnya begitu ya, saking cepat ya guys ya. Itu sama hampir kayak ini guys, bukan? Dari bawah kencangnya begitu kan, apa namanya, rada ngangkat gitu badannya. Rada aneh guys ya. Oke, nanti nggak serang sama sekali ya, nggak ada efeknya tuh, cuma bukuan dikit doang. Oke, okay. Langsung aja ya, kita langsung lawan iblis aja nih. Tuh waga pat ma nam ju pan lan lu ya, 10 iblis apakah bisa, let's go. Ayo Ucok. Waduh,
Iblis pun gak berkutik guys di hadapan si Ucok ini ya. Ucoknya terlalu overpower guys ya. Seperti karakter-karakter di anime guys, terlalu OP ya. Tuh, bahkan dia gak menyenggol sedikit pun guys Iblis itu ya. Sudah apa, sudah padam semua disiram sama Ucok ya. Oke, gue coba yang lain ya. Apa yang lain ya? Mungkin naga. Oke, naga. Mana naga ya? Kita bakal coba pakai naga guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10 naga, kita bakal coba. Let's go. Tepak. Woi. Ucoknya kena knockback guys ya. Lompatnya gitu banget ya. Ayo serang. Wiss. Ya, naganya pada kabur guys. Kocak. So, guys, sekolah lagi ya. Ayo, sini ngumpul. Ser. Woi, terbang lagi Ucok guys. Coba guys, ganggu banget ya, apa visualnya ya. Pas Ucok yang nembak gitu ya, ganggu banget, gak bohong gue. Ganggu banget visualnya. Waset. Tidak, no. Tuh. Ih, ganggu banget akhir. Kok gitu ya, aduh. Aduh, ini emang ada aja guys ya, warbox ya. Lagi tidur guys, ganggu. Mati guys, udah. Damage-nya adalah, cuma kurang 1000 guys ya. Cuma kurang 100 doang guys. Siapa yang bisa ngalahin si Ucok ini ya? Apakah gue pakai kepiting raksasa kali ya? Mungkin tak bos lagi kita bakal pakai ini ya, kepiting raksasa deh. Oke. Sekarang kita bakal coba melawan yang namanya alien ya. Bentar, gue bakal stopin dulu waktunya. Oke, stop. Kita bakal pakai alien ya, langsung banyak aja alien ya. Soalnya dari tadi nggak menang-menang guys ya. Tuh, Waga, Padma, 6, Jupan, Landu. Udah, pokoknya banyak aja guys ya. Yang penting banyak guys. Ajakin aliennya, tidak. Oke, pokoknya segitu ya, gue gak tau berapa itu. Pokoknya banyak guys. Oke, langsung hilangin ya. Sabar-sabar ya, sampai kena Ucoknya. Set. Oke. Oke, udah gue bikin lagi nih. Coba kita lanjut lagi guys. Let's go. Set. Oke. Heal dulu ya. Takutnya dia apa, kena damage ya. Oke, sip. Oke, Ucok sini Ucok. Nah. Langsung serang Ucok. Let's go. Wih, mantap guys Ucok ya. Ayo, apakah bisa serangan. Wih. Apakah bisa guys serangan ini ya, siraman air ini ya, air kencing bisa mengalahkan alien-alien itu. Ada kencang banget ke bumi. Set. Sumpah, yang gue buat visualnya si Ucok anjir. Ayo, apa bisa. Wih, mental guys. Wih, mental guys. Serrrr, der. Coba, wih, darahnya berkurang nih guys, lumayan ya. Darahnya berkurang sekitar 6 ribuan darahnya, lumayan. Lumayan baik berkurangnya, coba lagi. Wih, tantangan mulu guys masalahnya. Oke lah, berarti alien pun tak sanggup ya guys melawan si Ucok ini guys ya tuh. Alien pun tak sanggup guys. Langsung aja kita bakal melawan si Ucok ini, melawan yang namanya kepiting raksasa guys. Let's go. Mana kepiting raksasa gua nih. 1 2 3. Keluarlah kepiting raksasa. Duar. Halo. Aku dia pakai itu guys. Dia pakai topi gitu guys, sebetulnya tadi gua. Serang dong. Kok dia mau jalan sih guys? Serang dong. Sang dong, aku coba takut guys, sang dong. Gedenya sama guys, kocak. Gedenya sama dong. Aduh. Ya. Oke. Kocoknya mati guys ya. Berarti kepiting raksasa doang yang dapat mampu mengalahkan si Ucok ya. Dan itu pun kepiting raksasanya tuh sampai meninggal dulu guys ya, baru bisa melawan si Ucok ini. Ya ampun. Oke lah guys ya. Jadi segitu aja guys ya video kita kali ini. Videonya cuma gabut aja ya. Dimana aku penasaran apakah Titan Ucok itu mampu menahan semua serangan-serangan yang ada di Warbox ini guys. Ternyata dia itu bisa mampu ya. Tapi dia takluk sama kepiting raksasa ini guys. Wih. Bah. Ini aja kepiting raksasa tuh cuma ninggal doang guys ya. Belum sampai nembakin ini laser-laser ini ya. Waduh. Set. Oke, mantap ya. Oke guys ya, jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KPD atau info di bawah video depan channel ini. Kan juga boleh share dengan teman-teman kalian agar mereka tahu Ucok lumayan kuat guys ya, tapi kalah sama kepiting. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dadah.